kita lanjutkan pelajaran kemarin, itu kita membahas masalah model, sistem modulasi AM itu manusia amplitudo. Itu akan kita bahas lanjutnya adalah mengenai cara kita menghitung daya sinyal AM. Tapi sebelum kita lebih lanjut menghitung daya sinyal AM, kita ulas pelajaran kemarin itu sistem modulasi. Bahwa kita ketahui modulasi AM itu kita lihat berarti supaya terjadi bisa terjadi proses modulasi AM, berarti kita ada dua syarat, berarti ada sinyal informasi dan ada sinyal pembawa. Nah, inilah bentuk yang masuk ke yang telah dimasuk ke yang telah termodulasi itu antara gabungan sinyal informasi dengan pembawa di sini. Maka akan inilah bentuk gelombang sinyal yang termodulasi AM. Nah, kemudian kita ketahui juga bahwa dari persamaan kemarin bahwa AM itu mengandung tiga komponen, yaitu ada komponen pembawa, ada komponen upper ya, upper sideband, dan ada komponen lower sideband. Komponen upper berarti tiada AC, AC sin omega CT. Kemudian komponen upper sideband setengah MC kuadrat setengah M ya, EC sin omega CT tambah omega MT. Nah, di sini kemarin akan terkandung di sini kalau dia frekuensinya, berarti di sini ada itu nanti ada frekuensi FC, dan sini omega M berarti ada FM. Berarti sini frekuensi upper itu berarti LSB USB ya, fungsi upper sideband, berarti nanti ada FC dikurang FM. Berarti FC adalah frekuensi pembawa dan FM ini fungsi informasi. Nah, sedangkan kalau pada pembawa berarti dia hanya mengandung nanti ada amplitudo pembawa dan frekuensi pembawa. Sedangkan kalau pada sisinya berarti dia ada mengandung nanti ada namanya amplitudo sisi, pada sisi komponen USB berarti nanti ada mengandung amplitudo sideband. Ya. Amplitudo sideband itu adalah bisa terjadi dengan setengah ya, setengah M dikali AC atau setengah dikali indeks modulasi kali AC. Nah, untuk ini untuk upper. Sedangkan untuk lower berarti dia ada sini juga ada mono frekuensi. Pembawa di sini juga mono fungsi informasi. Nah, sini bedanya kalau frekuensi LSB FC dikurang FM. Nah, kemudian dari sinilah kita bisa kita buat bentuk spektrum sinyal AM. Nah, bentuk spektrumnya berarti katakanlah di sini adalah komponen pembawa, ini komponen sideband, upper lower, amplitudo sidebandnya sama ya, sama rumusnya. Nah, ini frekuensi tersebut juga adalah frekuensi LSB. Nah, ini kita sebut adalah frekuensi upper sideband USB. Nanti antara upper sideband sama lower sideband ini disebut nanti adalah bandwidth AM. Cuma bandwidth AM nanti bisa kita jadi nanti ada rumusnya, itu bandwidth AM itu rumusnya 2 kali FM ya. Jadi bandwidth AM itu 2 kali sinyal informasi. Nah, itu ya penjelasan kemarin. Kemudian nah, dari sinilah kita nanti ya, dengan dasar ini nah kita akan bisa menghitung berapa daya
pada sisi segmen, daya pada sisi lower, ya, lower upper, dan kemudian daya pembawa atau dan berapa daya totalnya. Nah, berdasarkan itu juga kita telah membahas juga indeks modulasi, ya. Indeks modulasi. Nah, indeks modulasi kalau berarti ada tiga jenis, ya. Nah, kalau secara rumus berarti ada E, ini EC per EM, ya. Berarti ini apa sini EA per EC. Kemudian dari bentuknya indeksnya ada 3 kemarin, ya, atau ada M-nya besar dari 1. M-nya ya. Itu kecil dari 1. Ini bentuk gambarnya, ya. Nah, ini M-nya yang sama dengan 1, ini gambarnya. Nah, ini M yang overmodulasi disebut juga M besar dari 1. Ini gambarnya. Nah, kalau kita lihat dari bentuk di sini masing-masingnya trapesiumnya, berarti kalau trapesium bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, ini trapesiumnya adalah untuk segitiga. Kemudian kalau yang over berarti ada ini trapesiumnya. Nah, ini kalau kita lihat dari beberapa jenis baru tipe dari modulasi, indeks modulasi. Nah, cara kita untuk menghitung modulasi dari senter modulasi AM, nah ini bisa kita hitung dengan rumus, ya. Berarti antara ini disebut juga adalah tega maksimum, ya, maksimum. Bisa kita simpulkan dengan A nanti, ya. A. Kemudian yang tegang negatif di sini, inilah kita sebut tegangan M min, tegangan minimum. Ini bisa simpul dengan B. Maka untuk menghitung berapa besar indeks modulasi besar dari gambar ini, gambar termulasi AM, saya hitung dengan rumus, ya, ini rumusnya, ya. Berarti tega maksimum dikurang tega minimum ditambah tega maksimum ditambah tegangan minimum, atau Emax dikurang Emin, Emax ditambah Emin. Berarti A nya adalah maksimum, B nya adalah Emin. Ini cara kita menghitung indeks modulasi. Nah, di sini maka kita akan lanjutkan itu bagaimana kita menghitung daya. Jadi seperti kedua tadi ada tiga komponen sinyal M tadi sudah kita uraikan, tiga komponen sinyal M, ya. Berarti ada tadi ada di sisi pembawa ini, ya. Yang komponennya ada komponen pembawa carrier, ada komponen upper sideband, dan ada komponen lower sideband. Berarti untuk daya berarti juga ada mengandung tiga komponen, ya. Yang tiga komponen sehingga mempunyai besaran daya yang tertentu oleh ketiga komponen tersebut. Maka kita sebut sini adalah daya total rata-rata yang dipancarkan oleh sinyal termulasi M, itu bisa kita buat rumusnya adalah PT. PT ini adalah daya total yang dibutuhkan untuk memancarkan sinyal AM, itu berarti daya pada sisi carrier, daya pada sisi lower, daya pada sisi upper, berarti tiga komponen yang kita pancarkan. Berarti ini kita misalkan di sini adalah R, ya. R-nya adalah beban, kita makan nanti bebannya. Berarti nanti adalah kita misalkan EC kurang per R, di mana R, di mana harga I adalah nilai efektif tega masing-masing komponen, sedangkan R adalah beban yang ini beban atau tahanan, yang dalam hal ini adalah impedansi antena pemancar. Karena itu adalah nilai efektif, maka besar yang dapat dihitung oleh nilai amplitudo sinyal itu adalah nilai berarti A spek K2, berarti sama kayak tegangan kita Anda belajar di kelas ini, sini sebenarnya ada tegangan RMS, ya. Itu A per akar 2, karena kita tahu akar 2 ini adalah 1,42, maka di sini
bisa kita selesaikan persamaannya, di mana berarti untuk pembawa berarti kita AC kuadrat ya per 2R ditambah MC kuadrat dikali AC kuadrat per 8R ditambah M kuadrat per AC kuadrat per 8R. Maka berdasarkan dari E adalah sama dengan integral from S A tegak maksimum per akar 2, maka persamaan ini bisa kita selesaikan secara matematis, akan didapatkan nanti daya total rata AM yang termulasi itu AC kuadrat per R, di mana R ini nanti kita anggap satu ohm ya. AC kuadrat per 2R ditambah M kuadrat per AC kuadrat per 8R, nanti secara matematisnya ya ditambah M kuadrat AC per 8R. Atau ini kita selesaikan lagi, maka akan didapatkan nanti bahwa PT itu adalah AC kuadrat per 2R akan sama dengan 1 ditambah M kuadrat per 2. Nah, di mana AC kuadrat per 2R itu adalah sama dengan PC. PC itu adalah AC kuadrat per 2R. Nah, ini kalau kita lihat adalah dari kedua sisinya, yaitu upper dan lower. Jadi berapa daya total pemancar kita butuhkan untuk memancar sinyal M adalah PT sama dengan PC ditambah 1 ditambah M kuadrat per 2. Maka dari persamaan 35, perbandingan antara daya sel pembawa dengan daya kedua sideband upper dan lower itu bisa kita selesaikan bahwa PC dibandingkan dengan daya lower dan daya upper adalah 1 kemudian dengan 1/4 M kuadrat per 4 akan sama dengan M kuadrat per 4. Jadi kalau kita lihat bahwa inilah daya perbandingan antara daya sisi lower dan antara lower dan upper. Nah, bila indeks modulasinya di sini mencapai 100%, maka perbandingannya tersebut bisa kita cari dengan persamaan dengan perbandingan adalah berarti daya pembawanya 1, maka daya sisinya adalah nanti adalah 1/4 dengan 1/4, sehingga daya total pemancar sinyal M itu akan mencapai 1,5 kali daya carrier-nya. Nah, itu cara kita nanti menghitung berapa daya pembawa, daya sisi, dan daya total pada sinyal terminal CIM. Nah, ini contoh soal ya. Soal, nah bila kita di sini ya ada suatu selater dituning atau ditala dalam memancar AM, itu menggunakan nilai induk tansi dan kapasitansnya 50 ohm, 50 mikrohenry dan 1 nanofarad. Nah, bila osilator dimulasi dengan sinyal audio, berarti ini audio adalah sinyal informasinya, itu sampai 10 kHz. Nah, berapa range frekuensi yang ditampai sidebandnya? Nah, ini bisa kita cari berapa ya, berarti di sini berapa frekuensi range-nya. Nah, di sini kita cari berdasarkan dari L dan C ini ya, karena kita ketahui bahwa untuk menghitung frekuensi resonansi itu adalah seper atau frekuensi dari suatu osilator itu seper 2pi akar LC ya. Nah, ini rumusnya seper 2pi akar LC. Kita cari frekuensi dulu ya. Kemudian kita masukkan nilai tadi, nilai kapasitornya, nilai induktornya, maka akan didapatkan frekuensi dari osilator itu adalah 3712 kHz. Jadi range-nya frekuensi ditambah di sebenarnya adalah itu dari 7.02 kHz sampai 7.22. Kenapa?
Kita di sini ada frekuensinya pembawa apanya 10 kilo apa sini EA per EC. Kemudian dari bentuknya indeksnya ada 3 kemarin ya, atau ada M-nya besar dari 1. M-nya ya. Itu kecil dari 1. Ini bentuk gambarnya ya. Nah, ini M-nya yang sama dengan 1, ini gambarnya. Nah, ini M yang overmodulasi disebut juga M besar dari 1. Ini gambarnya. Nah, kalau kita lihat dari bentuk di sini masing-masingnya trapesiumnya, berarti kalau ini trapesium bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, ini trapesiumnya adalah bentuk segitiga. Kemudian kalau yang over berarti ada bentuk trapesiumnya. Nah, ini kalau kita lihat dari beberapa jenis baru tipe dari modulasi, indeks modulasi. Nah, cara kita untuk menghitung modulasi dari center modulasi AM. Nah, ini bisa kita hitung dengan rumus ya, berarti antara ini disebut juga adalah tega maksimum ya. Maksimum bisa kita simpulkan dengan A nanti ya. A. Kemudian yang tegang negatif di sini, inilah kita sebut tegangan M min, tegangan minimum. Ini bisa disimpulkan dengan B. Maka untuk menghitung berapa besar indeks modulasi besar dari gambar ini, gambar termulasi AM, saya hitung dengan rumus ya, ini rumusnya ya. Berarti tega maksimum dikurang tega minimum ditambah tega maksimum ditambah tegangan minimum, atau Emax dikurang Emin, Emax ditambah Emin. Berarti A nya adalah maksimum, B nya adalah Emin. Ini cara kita menghitung indeks modulasi. Nah, di sini maka kita akan lanjutkan itu bagaimana kita menghitung daya. Jadi seperti kedua tadi ada tiga komponen sinyal M tadi. Sudah kita uraikan tiga komponen sinyal M ya. Berarti ada tadi ada di sisi pembawa ini ya. Yang komponennya ada komponen pembawa carrier, ada komponen upper sideband, dan ada komponen lower sideband. Berarti untuk daya berarti juga ada mengandung tiga komponen ya. Yang tiga komponen sehingga mempunyai besaran daya yang tertentu oleh ketiga komponen tersebut. Maka kita sebut sini adalah daya total rata-rata yang dipancarkan oleh sinyal termulasi M. Itu bisa kita buat rumusnya adalah PT. PT ini adalah daya total yang dibutuhkan untuk memancarkan sinyal AM. Itu berarti daya pada sisi carrier, daya pada sisi lower, daya pada sisi upper, berarti tiga komponen yang kita pancarkan. Berarti ini kita misalkan di sini adalah R ya, R nya adalah beban, kita makan nanti bebannya. Berarti nanti adalah kita misalkan EC kurang per R, di mana harga I adalah nilai efektif tega masing-masing komponen, sedangkan R adalah beban yang ini beban untuk tahanan, yang dalam hal ini adalah impedansi antena pemancar. Karena itu adalah nilai efektif, maka besar yang dapat dihitung oleh nilai amplitudo sinyal itu adalah efektifnya berarti A spek K2. Berarti sama kayak tegangan kita Anda belajar di kelas ini, sini sebenarnya ada tegangan RMS ya. Itu A per R2. Karena kita tahu R2 ini adalah 1,42, maka di sini bisa kita selesaikan ya, persamaannya, di mana berarti untuk pembawa berarti kita AC kuadrat ya per 2R ditambah MC kuadrat dikali AC kuadrat per 8R ditambah M kuadrat per AC kuadrat per 8R. Maka
berdasarkan dari E adalah sama dengan intikan frame S A tegak maksimum per akar 2, maka persamaan ini bisa kita selesaikan secara matematis. Akan didapatkan nanti daya total terhadap AM yang termulasi itu AC kuadrat per R, di mana R ini nanti kita anggap satu ohm. AC kuadrat per 2R ditambah M kuadrat per AC kuadrat per 8R, nanti secara matematisnya ya, ditambah M kuadrat AC per 8R. Atau ini kita selesaikan lagi, maka akan didapatkan nanti bahwa PT itu adalah AC kuadrat per 2R akan sama dengan 1 ditambah M kuadrat per 2. Nah, di mana AC kuadrat per 2R itu adalah sama dengan PC. PC itu adalah AC kuadrat per 2R. Nah, ini kalau kita lihat adalah dari kedua sisinya, yaitu upper dan lower. Jadi berapa daya total pemancar kita butuh untuk memancar sinyal AM adalah PT sama dengan PC ditambah 1 ditambah M kuadrat per 2. Maka dari persamaan 35, perbandingan antara daya sel pembawa dengan daya kedua sideband upper dan lower itu bisa kita selesaikan bahwa PC dibandingkan dengan daya lower dan daya upper adalah 1 dengan 1/4 M kuadrat per 4 akan sama dengan M kuadrat per 4. Jadi kalau kita lihat bahwa inilah daya perbandingan antara daya sisi lower dan antara lower dan upper. Nah, bila indeks modulasinya di sini mencapai 100%, maka perbandingannya tersebut bisa kita cari dengan persamaan dengan perbandingan adalah berarti daya pembawanya 1, maka daya sisinya adalah nanti adalah 1/4 dengan 1/4, sehingga daya total pemancar sinyal AM akan mencapai 1,5 kali daya carrier-nya. Nah, itu cara kita nanti menghitung berapa daya pembawa, daya sisi, dan daya total pada sinyal terminasi AM. Nah, ini contoh soal ya. Soal, nah, bila kita di sini ya ada suatu oscillator dituning atau ditala dalam memancar AM, itu menggunakan nilai induktansi dan induktansi dan kapasitasnya 50 ohm, 50 mikrohenry dan 1 nanofarad. Nah, bila oscillator dimodulasi dengan sinyal audio, berarti ini audio adalah sinyal informasinya, itu sampai 10 kHz. Nah, berapa range frekuensi yang ditampai sidebandnya? Nah, ini bisa kita cari berapa ya, berarti di sini berapa frekuensi range-nya. Nah, di sini kita cari berdasarkan dari L dan C ini ya, karena kita ketahui bahwa untuk menghitung frekuensi resonansi itu adalah seper atau frekuensi dari suatu oscillator itu seper 2pi akar LC ya. Nah, ini rumusnya 1/2pi akar LC. Kita cari frekuensi dulu ya. Kemudian kita masukkan nilai tadi, nilai kapasitornya, nilai induktornya, maka akan terdapatkan frekuensi dari oscillator itu adalah 3712 kHz. Jadi range-nya frekuensi ditambah di sebenarnya adalah itu dari 702 kHz sampai 722. Kenapa? Kita di sini ada frekuensinya pembawa apanya 10 kHz. Berarti kita tinggal menambahkan. Kalau frekuensi lower berarti 712 dikurang frekuensi lower 712 dikurang 10. Berarti itu dapatnya 72. Nah, frekuensi upper ya atau frekuensi upper sideband berarti 712 ditambah, berarti kita anggap di sini adalah 720 adalah frekuensi pembawa. Ya. Berarti upper FC ditambah FA berarti 712 ditambah 10 berarti 722.
Nah, contoh kedua, tentang daya, misal gini, satu daya karir dengan daya yaitu berarti PC ini 400 watt, berarti PC sini daya pembawa dimulasi oleh sinyal M dengan persentase indeks modulasi, berarti indeksnya 75% derajat modulasinya. Berapa dia totalnya? Nah, ketengah indeks modulasinya berarti dikali 100%. Berarti sini adalah 0,75. Kita masuk rumus tadi, PT ditambah PC tambah 1 tambah M kurang per 2, maka kita dapatkan nanti adalah 512 watt. Itu daya yang dibutuhkan. Nah, itu berarti contoh soal lagi ya. Berapa daya? Nah, di sini berbanding terbalik. Di sini ditentukan kita mencari berapa daya sini daya yang dipancarkan dapatkan 10 sini. Ini modulasi 60%, berapa besar daya pembawa? Di antara dua soal adalah kebalikannya. Menyelesaikan di soal 2 kita cari berapa daya totalnya, soal ketiga kita mencari daya pembawanya. Nah, itu nanti berapa contoh soal yang bisa Anda pahami nanti. Nah, ini contoh soal lain ya. Misalnya di sini kita mempunyai sinyal pembawa sinusoidal itu dengan berarti pembawa 3 kHz, berarti sini FJ-nya mempunyai amplitude 2 volt peak to peak, berarti ini EC-nya 2 volt peak to peak ya. Kalau kita cari apa? Ya. Kalau kita misalkan ya. Nah, berarti ini adalah ini 3 kHz, berarti di sini adalah FJ ya. Fungsi pembawa. Kemudian ini mempunyai 2 volt ya. Berarti ini adalah tengah pembawa AC ya. Dimulasi AM oleh sinyal audio. Nah, berarti di sini adalah 750 Hz ya, berarti adalah FA atau FM. Ya. Nah, mempunyai amplitude puncaknya. Nah, di sini berarti di amplitudonya berarti EM ya. Itu adalah 750 mV. Ingat, apa yang ditanya? Berarti indeks, berarti di sini adalah M-nya. Namun bentuk spektrum. Spektrum adalah sinyal yang berbentuk garis ya, berselurus. Nah, sekarang kita cari dulu indeksnya. Ingat rumus secara rumus bisa dengan M itu sama dengan ini dia. Tegangan informasi dibagi tegangan pembawa. Berarti kita tahu tegangan informasinya adalah atau tegangan audionya 750 mV. Kita masukkan. Sedangkan AC-nya kita anggap adalah 2 volt. Masukkan 2 volt. Maka kita dapatkan nanti indeksnya adalah 0,375. Nah, maka kita menggambarkan untuk spektrum M-nya. Nah. Berarti dari indeks kita nanti akan dapatkan berapa derajat modulasi ya. Kalau misalnya berapa persen modulasi atau derajat modulasi ya, derajat modulasi atau persen modulasi tinggal mengalikan dengan 100%. Makanya persamaan kolom M kita buatkan, ini kita masukkan persamaannya nanti ya. Ada di sini di persamaan ini nanti, maka kita akan bisa menghitung itu berapa amplitude sideband dari M. Sebetulnya bisa kita hitung di persamaan dari rumus juga bisa kita hitung ya. Untuk menggambarkan untuk spektrumnya. Nah, kita ingat ya, untuk pertanyaan nomor 2 untuk spektrumnya ya. Berarti amplitude sideband ya, itu adalah M per 2 dikali E. Berarti indeks yang sudah dapat kita nemu terus sideband ya.
indeksnya adalah 0, ya. Tinggal masukkan 0,375 dibagi 2 dikali pembawa tadi, berarti 2 volt, ya. Pembawanya 2 volt dikali 2, ya. Berarti ini bisa kita habis, maka kita dapatkan amplitude sideband berarti sama dengan 0,375 volt. Nah, sebenarnya kita ketahui amplitude sideband upper lower ini sama. Nah, bisa kita gambarkan untuk spektrumnya, ya. Berarti di tengahnya adalah AC. AC tadi adalah sama dengan 2 volt. Kemudian spektrum amplitude sidebandnya terdapat tadi adalah ini amplitude sideband adalah 0,375. Ini itu upper, ya. Ini lower sama, yaitu 0,375 volt. Nah, mana dengan ini frekuensi pembawaannya? Ini frekuensi USB, ini frekuensi LSB, ya. USB, ini LSB. Berapa fungsi pembawanya? Nah, fungsi pembawanya berarti 3 kHz, informasi 750. Maka pembawa terbang fungsinya 3 kHz, ya. FF, ya. Parameternya 3 kHz. Nah, frekuensi upper dan lower tinggal mengurangkan aja. Berarti frekuensi USB berarti 3 kilo atau 3000, ya, dikurang 7 ditambah, ya, kalau upper jadi 750, ya. Ya, 750, ya. Ya, 750 Hz. Berarti upper-nya berarti adalah 3750 Hz. Ini adalah 3750 Hz atau 3,750 kilo, ya. Nah, kalau berarti kalau lower ULSB berarti FC dikurang FM, ya. Berarti 3000 dikurang 750 berarti dapat sekitar 2250 Hz. 2,2 berarti kita dapatkan di sini itu adalah 2,250 kilohertz frekuensi lower. Nah, berarti di sini kita dapat berapa bandwidthnya? Nah, bandwidthnya berarti bandwidthnya band FM itulah 2 kali FM. Berarti FB-nya jadi 750 Hz, ya. Berarti 2 kali 750. Jadi sekitar 1,5 kHz. Ya. Atau 1500 Hz berarti di sini 1,5 kHz. Nah, ini anak ini gambar spektrumnya. Bisa kita gambarkan secara rumus. Nah, kalau kita mencari terdapat di sini, terdapatkan, nah, ya, kita dapat nanti sisi apanya adalah 300 terdapatkan bahwa angkat sama LSB-nya 0,750. Kalau cari kalau kita cari berdasarkan persamaan aturan persamaan. Tapi kalau kita cari berdasarkan ini bisa kita cari juga tadi adalah dapatnya karena 700, ya, 50, ya. Habis-habis ini dia dapatnya 0,375.
itulah beberapa soal untuk kita cara menghitung dari satu persoalan dari AM nanti. Ini ada soal tambahan, nanti tolong Anda cari ya. Nanti soal ini Anda buat ya, sebutkan dan jelaskan jenis modulasi yang Anda ketahui ya. Tugas ini kemudian berikan penjelasan ya. Nanti Anda soal ini tugas semuanya nanti ya. Tugas ya, tugas. Nanti Anda upload di Sepada nanti ya. Upload di Sepada. Ya. Di soal pertama tugas Anda yang akan kerjakan di sini ya, ini soalnya. Yang kedua ini berikan penjelasan tentang hal-hal indeks modulasi nada AMDSB full karir ya. Ini jelaskan itu ya. Kemudian jelaskan ini lagi ya. Ketiga jelaskan tentang lebar bidang atau di sini bandwidth ya. Lebar bidangnya adalah bandwidth. Ini akan sama dengan bandwidth. Kemudian mengapa indeks modulasi AM hanya mempunyai rentang 0 sampai 0,1 atau 1%? Jelaskan apa saja keuntungan dari jenis modulasi AM dan apa pula kerugiannya. Ya. Oke, nah, itu nanti Anda selesaikan ya, Anda jawab di pakai tulisan tangan ya, pakai tulisan tangan, kemudian Anda upload di Sepada. Oke, itulah yang bisa saya berikan untuk perkuliahan ini. Dan banyak maaf ya, karena untuk kuliah daring ini itu bisa sampaikan nanti kita akan masuk habis lebaran nanti coba kuliah di kampus ya. Oke. Jangan lupa tugasnya ya, ada sekitar 5 tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.